Pengurus Ikatan Alumni SMA Negeri 1, IKASMA Tegal periode 2021-2026 mengadakan rapat kerja tahunan. Kegiatan tersebut baru bisa dilaksanakan tahun ini lantaran 2 tahun pandemi COVID-19. Acara yang dikemas dalam rapat kerja tahunan pengurus IKASMA periode 2021-2026 dilaksanakan di Ritz Hotel Tegal, Sabtu 25 Februari 2023. Dihadiri pengurus IKASMA atau perwakilan dari tiap-tiap departemen. Hadir pula Ketua Umum IKASMA Tegal, Dr. Tafakkur Rozak, dan perwakilan Dewan Pengawas IKASMA, Endah Pratiwi. Dalam sambutannya, Endah Pratiwi berharap rapat kerja yang dilaksanakan bisa mewujudkan kegiatan-kegiatan atau program kerja yang bisa bermanfaat untuk alumni maupun masyarakat. Sementara rapat kerja menghadirkan presentasi dari tiap-tiap perwakilan departemen. Beberapa program kerja yang akan dilaksanakan fokus pada program sosial, program kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, maupun program pemulihan ekonomi. Raker IKASMA kali ini mengangkat tentang pemulihan ekonomi nasional. Ini kan sudah presidennya sudah mencanangkan indoor maupun outdoor sudah lepas masker. Jadi IKASMA menyambut itu dengan membuat program-program dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang kaitannya dengan UMKM. Dan itu pada saat UMKM ini mungkin akan kita galang sedemikian rupa, akan menguruskan di samping juga kesehatan, kemudian sosial, karena bencana-bencana kita kan banyak sekali, dan penyakit-penyakit gejala-gejala ini kan musim hujan dan sebagainya. Apalagi ternyata bahwa Tegal kan DB-nya itu kemungkinannya tertinggi di Jawa Tengah. Ini akan jadi concern kita ke depan. Di samping melakukan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Kalau untuk sekolah sendiri, apa saja Pak? Proyek jadi program sekolah kan rutinitas itu, bantuan beasiswa. Kemudian nanti akan dicek juga kesehatan dari anggota IKASMA dan guru-guru, pengecekan itu tekanan darah tinggi, kemudian gula, kemudian apa, ya kaitannya dengan kesehatan guru-guru lah. Jadi kita akan mulai berharap ke situ sasarannya juga. Kalau ini kan jelang Ramadan, apa ada kegiatan? Iya, kalau jelang Ramadan kan seperti biasa, IKASMA itu melakukan kegiatan rutin gitu, seperti buka bersama, kemudian memberikan takjil, kemudian apa semacam nasi buka atau sudah rutin. Pak Rozak, isu nasional kan ini stunting ya Pak, dukungan apa Pak yang IKASMA berikan untuk? IKASMA kemarin kan sudah memberikan bantuan itu untuk apa yang diberikan ini, pengobatan itu dalam rangka untuk meningkatkan gizi itu, yang kemarin permintaan dari Mas Sistiono ya, di respon Mas Sis itu minta bantuannya ke Dinkes, kemudian ini naik kolaborasi sama IKASMA dalam rangka yang ditanyakan stunting. Nah ini kita coba, kita kan selalu kolaborasi, artinya kita membantu apa yang kita punya.